أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa pada saat ini menyangkut masalah nuzulul Quran. Sebab ini merupakan salah satu bagian dari keistimewaan bulan Ramadan. Pada surat Baqarah ayat 185 sudah sering kita kemukakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang padanya Quran diturunkan. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi bulan Ramadan itu adalah satu bulan di mana di padanya Quran diturunkan. Jadi kalau nuzulul Quran itu idopat antara nuzul sebagai masdar dengan Al-Quran. Nuzulul Quran, turunnya Quran. Pakainya dalam bahasa Indonesia karena nuzul itu kata benda. Jadi supaya kelihatan kata bendanya, pakainya. Kemudian karena di ayat tadi dikatakan hudal linnasi sebagai pedoman hidup bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai rangkaian keterangan ilmiah dari pedoman itu sendiri. Jadi hudan di sini menjadi hal dari Al-Quran, bayinatin juga menjadi hal. Jadi mansubun wa alamatun nasbihi kasratun bayinatin. Dengan demikian maka kalau nuzulul Quran dilihat dari ayat tadi bisa diartikan satu nuzulul Quran. Ya karena ini sudah terlalu sering diucapkan mungkin kurang berkesan. Tapi kalau Quran sebagai hudan sama dengan nuzulul huda linnasi. Turunnya pedoman hidup bagi manusia. Mulai agak terasa ya, turunnya pedoman hidup. Jadi kalau turunnya Quran mungkin kurang efektif, turunnya pedoman hidup turun. Berarti kalau turun harus ketangkap oleh yang diberi. Kemudian yang kedua idopatnya ini bisa dengan nuzulul bayyinati minal huda. Turunnya rangkaian keterangan ilmiah dari pedoman itu sendiri. Jadi terasa kan harus turun ini rangkaian keterangan ilmiah atau penjelasan dari kitab itu sendiri. Jadi di dalam Quran itu ada penjelasan dari Quran. Kalau menurut hadis Al-Quran yufasiru ba'du ba'du. Kemudian yang ketiga idopatnya bisa nuzul bayinatin minal furqan.
turunnya rangkaian keterangan ilmiah dari pembelah, pembeda antara nur dan zulumat. Dengan demikian, maka dengan kita tonjolkan idopat atau majemuk tiga macam ini, nuzulul Quran sama dengan nuzulul huda linnasi, sama dengan nuzulul bayinatin minal huda, sama dengan nuzulul bayinatin minal furqan. Jadi kelihatan kepentingannya yang turun itu ditangkap. Kalau yang turun tidak ditangkap, maka tidak ada keistimewaan Ramadan. Di mana ini nangkapnya? Nangkapnya pada qiyam Ramadan, yaitu sholat malam. Kalau Nabi Muhammad mempraktekannya dari tengah malam sampai menjelang sahur. Di sana waktu sangat terkesan sebagaimana dijelaskan pada Jumat yang lalu. Asyaddu wat'an inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qilan. Nah, jadi artinya waktu itu waktu yang paling hebat dipilih oleh Allah, dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, waktunya sangat tepat untuk menangkap kesan-kesan ilmiah yang maha tinggi. Untuk keistimewaan Ramadan, naturalis banyak berbicara, antara lain ketika badan manusia lapar, maka tubuh manusia yang terdiri dari bahan-bahannya lapar juga. Ketika lapar inilah maka organ tubuh yang lapar memakan sisa-sisa yang mati, sehingga yang mati yang kalau tidak dimakan oleh yang lapar tadi, maka akan menjadi racun kepada diri manusia itu sendiri. Sehingga dengan demikian, maka badan jadi bersih dari berbagai kotoran-kotoran dirinya sendiri, sebab dimakan oleh organ yang masih hidup. Itu naturalis membahas. Sehingga dengan demikian, maka saum itu membawa manfaat kesehatan. Nah, sekali lagi, itu dibahas atau tidak akan tetap seperti itu. Sebab itu peristiwa alamiah, sunnatul alam, akan terjadi seperti itu. Namun bagi yang saum tentunya berpegang kepada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum qiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi supaya kalian bertakwa, lakukanlah saum. Kemudian di dalam saum itu sendiri nanti ada hadis yang menyatakan tentang rupa so'imin layan pa'u min siami ilal ju awal atosa. Banyak orang yang saum hanya lapar dan dahaga saja, berarti dia tidak mencapai sesuatu yang lain, yaitu kemantapan sabar dan kemantapan ilmu yang diturunkan di dalam qiyam Ramadan. Dengan demikian, maka kalau kita lihat dari nuzulul Quran nanti
ketepatannya itu adalah diambil pada surat Anfal surat 8 ayat 41 ya, diambil potongannya nih, ayatnya panjang. Ada kalimat in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina, jika kalian berpandang bersikap hidup menurut kebijakan Allah dan berpandang dan bersikap hidup menurut apa yang kami turunkan kepada abdi kami, yaumal furqan yaumal taqal jam'ani, pada hari pemisahan, pada hari dua pasukan bertemu. Dimaksud dua pasukan ini adalah perang Badar antara pasukan mukminin dan pasukan kafirin yang terjadi pada 17 Ramadan. Jadi ketepatannya nuzul Quran itu 17 Ramadan. Di waktu itulah turun ayat Quran yang pertama kepada Nabi Muhammad tentang ketepatan waktunya. Tetapi tentu saja kita dalam hal ini jangan mencukupkan asal tahu ya. Asal tahu ini nuzul Quran ini tanggal sekian, bulan Ramadan tanggal 17. Itu adalah nuzul Quran. Asal tahu. Cuma asal tahu. Tetapi supaya tidak asal tahu, malah ada manfaat, kita ambillah surat Baqarah 97 yang menyatakan man kana adu wali jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busra lil mukminin. Siapa yang menjadi musuh terhadap risalah Jibril, risalah Jibril itu Quran. Ini kalimat syarat ini, tapi begitu dibaca ayat selanjutnya tidak ketemu-ketemu jawab syarat tentang man ini. Malah cerita Quran itu sendiri. Man kana adu wali Jibrila, siapa yang menjadi musuh terhadap risalah Jibril, fa innahu nazalahu ala qalbika bi idznillah, maka sesungguhnya dia yaitu risalah Jibril, nazalahu, dia menurunkannya, yaitu Jibril menurunkan ala qalbika, atas hati Anda, biiznillah, dengan seizin Allah. Jadi berarti yang menurunkan risalah Jibril yaitu Al-Quran ke hati Anda itu malaikat Jibril. Nah, kemudian apa kaitannya dengan man kana aduan li Jibrila? Nah, man kana aduan li Jibrila ini sama dengan aduun terhadap Muhammad, terhadap sunnah Muhammad. Maka dengan kalimat fa innahu nazzalahu ala qalbika, seolah-olah secara tidak langsung ini jadi jawaban. Maka sesungguhnya dia, dia risalah Jibril, nazalahu, dia turunkan, yaitu Jibril menurunkan ala qalbika atas hati Anda, biiznillah, dengan seizin Allah. Ini berarti kalau sudah turun ke hati Anda menjadi aqdun bil qalbi, tentu kelanjutannya dengan hadis imannya ikrarun bilisan, setelah ikrarun bilisan jadi amalun bil arkan. Nah, jadi berarti siapa yang menjadi musuh terhadap risalah Jibril, kalau di bahasa Indonesia kan enggak ada gunanya. Siapa yang menjadi musuh terhadap risalah Jibril enggak ada gunanya. Kenapa enggak ada gunanya? Kalimat tadi fa innahu nazalahu ala qalbika biiznillah, maka sesungguhnya dia Jibril menurunkannya, kesalahannya itu ala qalbika atas hati Anda, biiznillah, dengan seizin Allah. Setelah turun ke hati Anda menjadi aqdun bil qalbi, tentu berlanjut kepada ikrarun bil lisan, tentu pula berlanjut kepada amalun bil arkan,
Jadi percuma memusuhi risalah Jibril, toh risalah Jibril ini akan menjadi hidup Muhammad, akan menjadi sunnah Muhammad. Jadi berarti tidak ada gunanya memusuhi risalah Jibril, toh tetap risalah Jibril menjadi sunnah Muhammad. Lakukan alakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun, uswah Muhammad ini akan ditiru oleh antum yang beriman. Orang yang beriman mengambil sunnah Muhammad, uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh bagi kalian dalam Rasul, dalam sunnah Rasul ada tauladan indah. Nah, jadi berarti risalah Jibril menjadi sunnah Muhammad, sunnah Muhammad menjadi kehidupan para mukmin. Maka dari itu sekali lagi jawabannya tidak terdapat pada ayat itu, tetapi terdapat pada pengertian bahwa risalah Jibril menjadi sunnah Muhammad, sunnah Muhammad menjadi kehidupan para mukmin, tetap menjelma menjadi hasanah fid dunia. Maka dari itu jawaban dari man kana aduan li Jibril, kalau di Indonesia kan enggak ada gunanya. Dari sini maka kita mengambil satu pelajaran supaya yang memusuhi risalah Jibril juga tidak ada gunanya, maka kita pun harus ikut sunnah Muhammad. Kalau sudah menaati sunnah Muhammad, man yuti'ir rasulah faqad atau Allah, siapa yang menaati sunnah Rasul, maka sungguh dia telah menaati kebijakan Allah. Disinilah maka kembali lagi kita berbicara Qiyam Ramadan itu adalah satu teknis untuk memindahkan ayat Quran ke dalam diri kita. Itu Qiyam Ramadan. Bahan-bahannya sudah dipersiapkan pada bahan-bahan yang kita istilahkan hari ini bahan TC. Telekonferensi, ayatnya ditunjuk, kamusnya diberi, latihan bahasanya diberi, terjemahnya diberi untuk membantu, sehingga diharapkan dengan demikian tertangkap kandungan makna yang kaulan sa'ila. Selain itu, terbiasa dengan bahasa Qures, terbiasa dengan bahasa Quran, terbiasa dengan bahasa sholat. Di sanalah Qiyam Ramadan, sehingga bulan Ramadan, bulan Maghrib, bulan Islah, bulan yang penuh perbaikan, sehingga tidak janggal kalau nanti menjelma hasanah fidunya di suatu waktu. Sebab orang-orangnya melakukan perbaikan terus-menerus. Kemudian juga dilihat dari hadis, misalkan yang sering juga dan sudah kita katakan, idza ja'a ramadhanu futihat ababul jannah, apabila Ramadan datang, dibukalah pintu-pintu jannah. Wa ugliqat atau wa gulliqat abwaabun nar, pintu-pintu nar ditutup. Wa suqiratis sayatin atau wa sulsilatis sayatin, setan-setan dibelenggu atau setan-setan dirantai. Dibukanya pintu jannah, dibukanya kehidupan saling kasih sayang oleh ayat Quran. Asbahtum binikmati ikhwanan. Di pintunya dibukanya pintu jannah, yaitu pintu kemakmuran oleh ayat Quran.
oleh kesediaan mukmin untuk mencari min fadlillah, pantasyru fil ardi wabtagu min fadlillah, itu perintahnya. Sehingga dari sana jadi bahan kemakmuran, jadi bahan kekayaan, dimanfaatkan untuk biaya hidupnya, untuk biaya keluarganya, berikut dengan mimma ruzaknahum yunfikun, membiayai dakwah, membiayai hasanah di dunia. Jadi dibuka pintu jannah, pintu berbagi kebaikan dibuka oleh ayat Quran, sebab ayat Quran menjadi semangat dalam hidup. Kemudian gulikot abwabun nar, pintu-pintu nar ditutup. Pintu-pintu ba'dukum libatin adu, kehidupan saling bermusuhan ditutup oleh ayat Quran. Kehidupan saling dengki ditutup oleh ayat Quran. Kehidupan fakir asaitonu yang hidupumul fakro ditutup oleh ayat Quran. Kehidupan hina dina duribat alimu zillatu ayna masukifu ila bihabli minallah wa habli minanas wa duribat alihimul maskana. Pintu-pintu kehinaan dan pintu kemiskinan ditutup oleh ayat Quran. Wasuk pidati sayatin atau wasul silati sayatin, setan-setan dirantai, setan-setan dibelenggu oleh ayat Quran, sehingga tidak bisa lagi menipu orang yang mau hidup dengan ajaran Allah menusun Rasulnya. Pembengkokan-pembengkokan yang dilakukan oleh tangan-tangan jahil sayatin, tangan-tangan jahil sayatinnya dibelenggu oleh ayat Quran yang diturunkan pada qiyam Ramadan. Jadi dengan demikian, maka pantas kalau nanti pada Idul Fitri dikemukakan, dikumandangkan takbir. Yang kita kenal takbir adalah tempik kemenangan. Berarti tempik kemenangan, siapa yang menang di sini? Allahu Akbar, yang menang Allah dengan ajaran ilmunya, dengan kebijakannya. Yang kalahnya, ya kita mengenal dalam Quran ada dua dakwah. Ada dakwah Allah yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnihi, ada dakwah setan yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Jadi kalau takbir itu tempik kemenangan, yang menang adalah kebijakan Allah, yang kalah kebijakan setan. Begitu dikumandangkan di mana-mana, sehingga dengan demikian maka muncullah berbagai semangat untuk hidup hasanah di dunia. Dan memang selalu diminta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentunya dengan mauna Allah, sebab pada Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berkelanjutan pada ihdinas siratal mustaqim. Itulah siratal mustaqim yang diminta, itulah hasanah fid dunya yang mengakibatkan hasanah fil akhirah, yang telah diberikan kepada para nabi. Alladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak mau siratal maghdubi 'alaihim. Tidak mau siratal dzalim. Dengan kata-kata ghairi, dengan kata-kata la. Jadi dengan demikian, dari Al-Fatihah sudah kelihatan, dirinci pada surat panjang, disimpulkan pada surat pendek. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar. Thank you.
Alhamdulillah alladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Selanjutnya apa yang perlu kita siapkan dalam hidup ini, dalam hubungan semua sedang melangkah ke kuburan. Siapa yang melangkah ke kuburan? Itu yang tua-tua katanya. Ya kemana lagi kecuali ke kuburan? Yang muda? Yang muda aja sama itu, melangkahnya ke kuburan. Maka dari itu siap-siaplah berhadapan dengan periode akhirat. Tapi bersiap menghadapi periode akhirat membangun hasanah dunia. Jadi tidak akan terjadi nanti mementingkan kehidupan akhirat kemudian kebersihan tidak diperhatikan. Sebab an-nadhafatu minal iman. Tidak mungkin memperjuangkan akhirat misalkan masjid tidak dipelihara. Tidak mungkin. Sebab hasanah fil akhirah itu jembatannya hasanah fil dunia. Tidak mungkin menghendaki hasanah fil akhirah hidup dalam hidup ini kerjanya bertengkar melulu. Sebab tidak ada hasanah fil akhirah kalau tidak dijembatannya oleh hasanah fil dunia. Maka dari itu bersiap-siap hadapi kuburan. Tapi nanti ada masalah yang di dalam hari dikatakan idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ama aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulahu. Apabila anak Adam meninggal, in qata amaluhu, terputuslah laku perbuatan. Illa min salasin, kecuali yang tiga. Jadi berarti yang tiga ini layan kotimu, tidak terputus. Kalau amalu nanti in kotwa illa min salasin, ada yang tidak terputus, yang jalan terus. Orang yang meninggal tapi jalan terus keutuhan iman satu dengan sodakotin jariah, sodakoh yang mengalir. Sodakoh yang dikeluarkan oleh orang, kemudian orangnya meninggal, sodakohnya enggak dikubur. Sodakohnya jalan terus, dimanfaatkan oleh yang hidup, dimanfaatkan untuk memelihara keutuhan iman sepanjang manusia ada di permukaan bumi ini. Kehendaknya begitu, arahnya ke sana. Jadi sodakatun jariyatun ini enggak dikubur. Dua ilmun yuntafa'u bihi juga tidak dikubur. Maka rajin-rajinlah mengajar, maka rajin-rajinlah mentransfer ilmu, maka rajin-rajinlah memberi pengertian pada orang, rajin-rajinlah hafalan dan pengertian ayat dipindahkan ke orang lain. Sebab ini tidak akan dikubur, masih jalan terus. Yang mengajarnya sudah dikubur, ilmunya jalan terus dimanfaatkan oleh yang masih hidup. Kalau itu rekaman-rekaman bisa diputar kembali, kalau itu tulisan-tulisan bisa dilihat kembali, kemudian awaladin solihin ya mulahu, atau anak yang soleh. Anak yang soleh ini kalau bapaknya meninggal, anaknya nggak dikubur. Yang dikubur itu yang bapaknya yang meninggal, anaknya nggak dikubur. Kalau waladin soleh secara umum, misalkan anak saya atau anak orang lain secara umum kan,
anak kan banyak. Coba itu juga didewasakan dengan ilmu, sehingga begitu generasi tua sudah pada meninggal, generasi muda hilang dua terbilang. Jadi nanti malah makin banyak. Jadi tiga sektor ini yang perlu kita perhatikan. Antara lain misalkan kalau berbicara wakaf, ya wakaf itu Umar mewakafkan sebidang tanah kebun kurma sampai sekarang, dari masa Sayyidina Umar sampai sekarang itu masih ada, masih dimanfaatkan. Nah, jadi inilah antara lain permasalahan yang perlu kita persiapkan, dan itu mempersiapkan itu poin untuk akhirat. Yang apa yang mukmin gunakan dalam hidup ini, apakah itu belajar, apakah itu mengajar, apakah itu sedekah, apakah itu mendidik, itu semua poin untuk fid dunya hasanah, poin untuk fil akhirati hasanah. Titik keberhasilan yang akan dibawa di dunia ini dan dibawa di akhirat kelak. Sehingga dengan demikian, maka itulah saya kira kehidupan yang paling tinggi dalam peradaban manusia, membangun hasanah di dunia yang wabarakatuh, yang serba ilmiah, ilmunya tinggi, pandangannya tinggi, kemudian juga makmur. Itulah yang pantas, sehingga ini perlu diviralkan di masa sekarang, lakukan oleh diri, lakukan oleh orang lain, sehingga semua membangun kehidupan laku perbuatan baik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallim rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana abrar. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi yad'ukum la'allakum tadhakkarun. Fadkurullah yadkurkum wa ad'uhu yastajib lakum. Wa lazikullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.